makanna watana ketela rebus. Nih itu enak. Bagus itu baru obat untuk selama sakit saja. Hari sehat enggak apa-apa nasi putih, tapi langsung lari. Buatlah makanan tadi itu penyakit itu dengan olahraga, tapi keadaan sehat. Selama kan enggak sekarang bis makin ku makan nasi putih, gula tepung, Facebookan, WA. Itu filosofinya. Setelah itu sudah ada gantinya nasi putih ke. Lalu sekarang yang kedua, gula. Suka? Ya pasti suka. Saya ingin tanya, gulanya waktu makan dengan apa? Maksudnya waktunya makan dengan apa? Ya, gula itu dicampur waktu minum dengan apa? Oh enggak, gula pasir enggak. Maksudnya pasti ada gula pasir, gula di dalam pasir. Di dalam kue gitu pasti ada gula. Oh, ya. Enggak, jadi kalau minumnya gula... apa minumnya saya ingin tanya. Oh saya? Ya teh tawar. Bagus. Jeruk tawar. Bagus. Ya. Sama ingin manis? Saya ingin tanya. Kadang-kadang saya minta setengah manis. Nah, pakai gula putih berarti? Iya. Jangan. Madu ya. Mana yang madu? Nah ini saya kasih. Ini saya kasih. Halo teh. Teh pahit, kopi pahit, jeruk, kasih ini saya kasih. Ini gula merah kan? Aren. Gula aren ya? Bukan gula merah loh. Aren nih. Aren. Aren. Iya. Kalau lagi sariawan. Yeah. Oke. Okay. Iya. Kalau jual saya ini 20.000. Nih banyak. Boleh kalau sariawan sekarang makan kan punya isaman tak kasih. Coba makan sekarang. Enggak ada sariawan. Dunda dimakan sekarang. Oh. Nah, karena saya kasih. Nah, tangan kanan. Nah, gitu. Ya, tangan gitu. Kotor. Enggak apa-apa. Tadi pegang sepatu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jangan takut dengan gitu. Sudah. Nah, kan dicuil itu. Coba. Berapa dimakan? Sedikit aja. Kalau sariawan, udah masukkan lagi. Udah kan? Nah, kalau sariawan, taruh. Ini jangan ditelan ya, jangan ditelan. Lagi. Jangan ditelan. Oh. Sudah hancur. Hancur. Kumur. Kumur. Sudah jadi air kumur. Telan sudah. Obat itu. Gantinya madu. Cuma madu sekarang banyak campurannya. Banyak campurannya. Ya. Kalau ini saya praktek sendiri saya beli. Jadi duit. Saya lihat karena saya di pasien saya nggak mau kalau ada gula putihnya. Nih, saya itu saya kasih itu kalau beli 20.000. Hei, enak tuh. Nih. Itu saya kasih. Oh, jangan. Loh, jangan nggak boleh. Toplesnya. Ini udah saya terima. Loh, jangan. Ini di bawah di tasnya. Jangan nggak boleh gitu. Saya sekalian beli ini. Tidak mau toplesnya. Loh, jangan memang ini, gitu. Saya mau beli ini. Nanti naruhnya di anu semut sampean. Enggak, saya punya toples di rumah. Oh, sudah. Saya kasih aja. Saya beli ya. Enggak, jangan. Saya kasih, saya sudah bilang kasih, enggak boleh. Jangan. Dan kalau sampean dikasih, kalau dikasih jangan pernah ngomong. Nah, kecuali suruh beli. Nanti. Nah, saat ini sampean saya kasih. Ini produksi di mana? Ini produksi di mana? Jati Luwe. Di bawah Gunung Batu Karu. Pasien saya ini. Pasien saya yang vonis mati. Ini teroid. Dimakan semut. Kalau dilepas semut banyak. Oh ya? Ya. Semut. Cuman sudah punya, kalau enggak punya tak kasih ini kan. Udah punya. Saya banyak. Udah coba. Punya, saya tinggal dekat sini. Besok kalau 20.000 aja. Loh, jangan. Enggak mau saya. Jangan saya kasih. Nanti kalau habis baru beli. Karena sudah saya kasih namanya sodako. Sodako. Iya. Sodako. Thank you Haji. Ini saya bayar. Very nice. Nih. Untuk pasien-pasien gantinya madu nih. Nih banyak nih. Mister. Ya. Nih saya banyak. Saya kalau lagi
nganggur, memilnya ini. Untuk energi sedikit. Iya. Apalagi sampai kalau teh sampai campur. Kalau tehnya panas, udah larut langsung itu. Larut. Kalau sampai ingin olahraga, olahraga seperti tadi itu kumpul. Sebelum olahraga ya? Sebelum olahraga. Lalu ditambah setelah kumur, tambah jeruk tadi. Tapi jangan sampai gula. Gulanya sudah itu. Ini sekarang mau olahraga? Ya, mau olahraga. Mantap. Itu. Lalu minum itu. Minum jeruk. Kemana-mana. Sampaian bawa enggak saya botol yang 600 atau 500 atau 600 atau 1 liter. Mau olahraga harus ada air di tubuh. Aduh. Kalau nggak ada air, kasihan tubuh sampai. Kasihan. Karena energi kita seperti ibadah. Saya ibadah ke masjid harus ada air. Karena di saat Allah wabar, otot-otot kita buka. Nah, kecuali puasa seperti ini. Setiap ada yang ditanya. Setiap dua hari Bapak puasa. Puasa daun saya nanti puasa. Puasa daun. Besok puasa daun. Puasa Nabi Daud namanya kalau di Islam. Puasa tertinggi di sunnah. Kalau orang Islam umumnya Senin Kemis. Senin Kemis. Senin dan Kamis. Iya. Sunnah namanya seperti Nabi kita. Tapi kalau ingin lebih ditingkatkan Daud sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Ayo. Itu insya Allah tidak bisa sakit. Kenapa kok tidak bisa sakit? Anggap hari Senin makan melanggar, namanya melanggar tadi nasi putih, gula, tepung, minyak itu melanggar. Makan Senin, Selasa puasa, gak bisa sakit. Tapi kalau Senin Kamis masih bisa sakit. Senin puasa, Selasa, Rebu melanggar makanan dua hari, gak bisa ditebus satu hari. Kamis puasa, Jumat, Sabtu, Minggu melanggar makanan. Ada yang ditanya banyak. Pak Haji saya ingin tanya ini bisa jawab apa Pak Haji di Airbus, tapi tanyanya kesehatan. Ini untuk apa? Orang ini sakit kenapa? Di video ini sama ini. Nanti masuk YouTube. Ini Mr. Morgan ya. Morgan. Ya, dari Inggris. Inggris. Ini bicara tentang kesehatan. Nah, resep. Ya, ini isi apa sebenarnya? Ini jahe kunyit. Jahe kunyit. Ya. Campur. Kapan-kapan sama kalau rempah. Ngambil, kita praktek 3 itu. Tapi telepon saya dulu. Iya. Pak Ji, saya ke sana ajari saya praktek 3 unsur. 3 unsur. Iya, tadi. Tadi 9 macam bawah tanah, iya. Jahe, kunyit, iya. Serai, pokoknya hidupnya di dalam tanah. Iya. 2 biji buah. Biji tapi sih. Harus wajib buahnya dimakan. Salak dimakan, jangan dibuang. Dimakan. 9 bijinya itu di kumpul dan direbus air gitu. Enggak boleh direbus. Kalau direbus uapnya keluar. Uap keluar, uap itu panas, air panas. Ya, jadi jadi teh ya, bijinya jadi teh. Jadi. Apa? Jadi teh bijinya. Enggak, ya? Bijinya kan nggak bisa salak, bisa nggak bisa. Oh. Ya. Bijinya salak, dalamnya akan kalau diawasi air mendidih, cuman awasi biji salak. Ya keluar molekul-molekulnya. Oh iya. Molekul. Biji-biji diambil sama air panas tadi. Kalau sampai taruh di panci, maka uapnya keluar. Uap itu obat, makanya harus dihitung. Hidup. Habis itu diminum. Hangat diminum, disaring. Berapa lama direndam bijinya? Kalau seperti ini, itu biasanya hangat 2 jam. Oh, 2 jam. Tapi bisa dipakai 24 jam selesai. Jadi seumpama buatnya jam 6 pagi sampai jam 6.
awet muda ya. Maksudnya awet muda apa? Kita awet muda. Oh iya, awet muda itu awet kalau muda, kita ya tidak minum alkohol, obat-obat. Nah, gini. Iya, iya. Saya suka. Jangan minum alkohol. Jangan minum alkohol ya. Jangan. Orang turis senang minum alkohol. I know. Jangan. Mending minum yang pasti itu jeruk hangat. Iya. Teh hangat. Teh apa? Teh tanpa. Teh tak tawar. Teh tawar. Teh tawar. Jeruk tawar. Jeruk tawar. Kopi tawar. Sekarang ditambah itu. Diperintili kecil-kecil ini kalau masuk supaya enak. Kalau saya nggak puasa ini, lah saya bisa habis ini. Oke. Okay. Ya. Thank you untuk semua segala informasi dan ilmu sudah yang berapa sudah lama dapat di Bali? Sudah 30 tahun. Oh, 30 tahun. Makanya kita bahasa Indonesia. Sudah lama. Saya 5 tahun. Masa 5 tahun? Ya. Toko Bapak sudah lama, saya tahu. Iya, tapi yang nunggu saya sendiri masih 5 tahun. Sebelumnya kapan, di? Kapan-kapan? Sebelumnya di? Kalau pernah ke Jatiluwe? Pernah. Kalau ke Jatiluwe, saya kasih alamat kebun saya. Oh, kamu punya kebun itu? Ya, 12 Maret. Sampaian bisa di sana, bisa mandi. Dengan air yang seger, bawah segar, gunung Batu Karu, bisa masak-masak, ada dapurnya. Ya, berarti sebentar lagi nanti saya doa bisa bangun bilang, bisa di sana. Jadi di sana ada peternakan sapi, bisa lihat. Lagi sekarang ini alhamdulillah hari ini jadi toiletnya. Lagi proyek sekarang. Lalu minggu depan ini sudah keramik dapurnya. Dapur. Jadi ini sudah saya siapkan peralatan dapur. Jadi bisa masak di sana. Tidak ada biaya. Berarti sebelumnya di Bali di mana? Saya Malang asli. Oh, asli Malang. Makanannya makannya suka di kebun ya. Iya. Sudah, saya alhamdulillah sudah punya alhamdulillah, karena saya ingin pensiun di sana. Makanya saya alhamdulillah dapat pasien-pasien di Jatiluwe. Saya punya 5 pasien. Memang itu pusat asal untuk kesehatan ya? Atau ya, memang kayak pusat ya, pusat kesehatan. Saya mohon maaf. Oh, sudah waktu ya? Waktunya ada nih, saya tak sembahyang dulu. Oke. Terima kasih ya. Thank you. Jangan lupa itu. Oke. Kalau dimakan itu keinginnya harus dimakan supaya pahalanya mengalir. Sip. Ya, thank you ya. Selamat. Nanti kalau ke Jatiluwe dengan saya, tak ajak panennya ini, cara prosesnya. Sip. Nah, ya. Ada pohonnya di situ ya? Ada pohon aren ada.